Ini buang sajalah. Yang ini juga masih bagus. Kalau ini... Aku pulang! Hah? Kok berantakan sekali? Aku sedang memilih alat-alatku. Supaya isi kantongku ini hanya alat-alat yang memang berguna. Ternyata ada banyak juga peralatan yang tidak terlalu berguna. Yang itu apa? Kalau pakai lampu ini, akan menjadi gelap seperti malam hari. Lampu untuk membuat gelap? Tapi aku tidak perlu. Jadi buang saja. Tunggu dulu. Kalau sambil main di luar, mungkin kita bisa dapat ide. Ayah, ada apa? Hari ini ayah harus kerja di malam hari. Jadi ayah mau coba tidur. Tapi karena masih terang, rasanya sulit. Aku tahu. Ayah butuh malam, kan? Malam? Doraemon. Iya. Yang 60 watt saja sepertinya cukup. Nah, sudah beres. Nobita. Oke, nyalakan. Seperti malam sungguhan, loh. Satu jamnya 10 yen. Bagaimana ya? Ayah pinjam 5 jam. Iya, silakan. Bagaimana? Ternyata bisa berguna, kan? Iya, kamu benar. Lampunya masih ada, Doraemon? Ada dong. Hah? Malam? Ayo, siapa yang mau? Hai, aku butuh itu. Iya, baiklah. Aku sedang belajar ujian akhir semester. Kalau siang hari rasanya sulit untuk belajar. Wah, ini dia. Baiklah, ini baru mantap. Kalian menjual malam? Aku mau beli 1 jam, boleh? Wah, ini bagus. Untung ada kalian. Terima kasih, kakak-kakak. Iya, sama-sama. Aku juga mau. Kalau gelap, tidurnya pun makin nyenyak. Ternyata banyak yang butuh gelapnya malam. Iya, kamu benar. Hei, kalian. Aku juga butuh. Masih ada? Oke, siap. Aku butuh semacam senter. Kalian punya? Iya, kami punya. Ya, baguslah. Dari dulu aku mau kerja 1 hari penuh. Tapi kalau masih terang begini, aku tidak bisa kerja. Paman orang yang sangat rajin. Memangnya paman kerja apa? Aku perampok. Bagus, bagus. Kalau gak...